nggak kalau misalnya kamu datang ke layanan kesehatan seksual, ya misalnya gitu, kamu update seksual status kamu. Kalau kamu suka merasa keren, kamu suka merasa update, kamu suka merasa kekinian ketika kamu mengupdate status-status kamu di sosial media, foto kekinian kamu, bayangkan ketika kamu mengupdate status seksualitas kamu. Artinya gini, ketika kamu tahu kesehatan seksual kamu ada dalam kondisi yang seperti apa, artinya semua power dan kontrol ada dalam diri kamu. Supaya kamu bisa tahu, apakah aku sesehat yang aku kira? Apakah aku bisa menjadi orang yang dipercaya? Iya enggak? Itu kan adalah salah satu cara yang namanya self love kalau menurut saya. Ketika saya mencintai diri saya nih sering melakukan tes kesehatan, terutama adalah setiap ulang tahun saya sebagai hadiah pada diri saya sendiri. Jadi itu adalah cara saya memberitahu pada diri saya, "Hey Zoya, kamu tuh sehat, lihat nih tes kesehatan kamu, buktinya apa? Kamu menjaga diri kamu menjaga kesehatan seksual kamu, ini loh buktinya, angka-angka ini adalah hasil pemeriksaan dokter." Ketika kamu benar-benar mencintai diri kamu sendiri, coba deh update kesehatan seksual kamu.